agamane apa? Enggak pernah sih. Oh, dawa. Pokoknya apapun agamamu tetap sing ibadah sesuai dengan kepercayaanmu. Atos tuh karel. Keren. Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggra ini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Penceramah Gus Miftah memberikan klarifikasinya terkait tudingan mengintervensi agama Farel Prayoga. Diketahui sebelumnya Gus Miftah dituding intervensi agama Farel Prayoga imbas ia bertanya soal agama yang dianut Farel dalam sebuah acara pengajian. Peristiwa itu bermula saat Gus Miftah mengisi sebuah acara pengajian di Banyuwangi. Dalam acara tersebut hadir pula penyanyi Farel Prayoga. Gus Miftah kemudian bertanya sudah sejauh mana Farel mengaji hingga berujung pada pertanyaan mengarahkan kepada agama yang dianut Farel. Obrolan antara Gus Miftah dan Farel itu lantas viral di media sosial. Gus Miftah pun menanggapi video yang viral. Ia tak menampik telah bertanya soal agama Farel Prayoga. Meski demikian, Gus Miftah membantah tudingan mengintervensi agama Farel Prayoga. Gus Miftah yang mendengar jawaban Farel Prayoga mengaku kaget dan langsung meminta maaf. Saat itu dirinya langsung menasehati Farel agar tetap taat beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar saya kemarin ada pengajian di Banyuwangi dengan bintang tamu Farel Prayoga. Nah, atas dugaan saya intervensi agama Farel, Anda salah. Jadi karena acaranya pengajian, saya bertanya kepada Farel, Farel, kamu bisa ngaji apa enggak? Ternyata setelah Farel nyanyi, ada informasi dari panitia bahwa Farel non-Islam. Nah, saya kaget karena tahu non-Islam dan saya bertanya sebelumnya apakah dia bisa ngaji atau tidak. Makanya saya minta maaf, oh sorry ternyata kamu bukan Islam. Dan saya sampaikan kepada Farel, Farel apapun agamamu tolong yang taat. Taatlah terhadap agamamu. Jadi hamba yang taat. Kamu sudah terkenal, maka kamu harus banyak berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi kejadiannya seperti itu, bukan saya intervensi agamanya Farel. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video.